Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Asia Timur. Negara ini dikenal karena budaya yang sangat kaya, teknologi yang canggih, dan sejarah yang panjang. Ibu kota Jepang adalah Tokyo, yang juga menjadi salah satu pusat keuangan dan bisnis terbesar di dunia. Jepang memiliki keindahan alam yang beragam, dari pegunungan yang indah hingga pantai yang menakjubkan. 5 fakta Muslim di Jepang. Allah ilah ilama. Pertama, jumlah penduduk. Jumlah Muslim di Jepang relatif kecil, sekitar 1% dari total populasi. Kebanyakan berasal dari negara-negara seperti Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh. Yang kedua, masjid dan fasilitas. Meskipun jumlah masjid terbatas, beberapa kota seperti Tokyo, Osaka, dan Kyoto memiliki masjid yang menyediakan tempat ibadah dan kegiatan komunitas Muslim. Yang ketiga, makanan halal. Terdapat peningkatan restoran dan toko yang menyajikan makanan halal di berbagai daerah. Pada tahun-tahun terakhir, kesadaran akan kebutuhan makanan halal telah meningkat di kalangan penduduk Jepang. Yang keempat, budaya dan toleransi. Secara umum, budaya Jepang cenderung toleran terhadap agama dan kepercayaan lain. Meskipun demikian, Muslim di Jepang mungkin menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan praktik keagamaan mereka. Yang kelima, kehidupan Muslim. Sebagian besar Muslim di Jepang adalah imigran atau mahasiswa asing. Beberapa mungkin menghadapi tantangan dalam menemukan tempat untuk beribadah atau mendapatkan makanan halal. Tetapi, beberapa inisiatif telah diambil untuk memfasilitasi kehidupan mereka di Jepang. Perkembangan Islam juga mempengaruhi interaksi antar budaya yang ada di Jepang. Acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang menggabungkan budaya Jepang dengan Islam semakin sering diadakan, membantu mempererat hubungan antar komunitas Muslim dan masyarakat umum. Demikianlah sedikit ulasan mengenai saudara Muslim kita di Jepang. Bagi kalian yang mengetahui tentang informasi terbaru mengenai Muslim di Jepang, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini hingga usai. Semoga ini bermanfaat. Dan terima kasih juga bagi kalian yang telah subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.